Rekan seperjuangannya alon-alon di surat baik sama ter Brazilia dan juga saudara Rifan dan Buki terjadi lagu di sana mereka saudara lagi-lagi bisa mengawal percobaan serangan dari lini belakang di Julianta dan juga saudara Rifan kita memilih untuk angka yang kedua untuk tidak menyalahkan center Repateli Radiki, nanti pasukan Radiki. Ya, Adi kali ini cukup cepat suara Adi. Satu keputusan yang patut kita apresiasi. Karena lihat ada kelengangan di lini depan. Taruhlah di sana. Sebagai satu angka suara Adi, sang sweeper pengatur strategi dari Taipan. Hari suara Adi Nasrafis melihat Pak Taipan sudah dilakukan keras. Namun tadi juga mampu kemudian sempurna suara Kairan nomor 02. Sama keras yang dilakukan suara Angga dari HSU EK Mandiri masih saudara Adi servis yang kedua kali saudara Adi satu risik yang cepat pulang bervariasi saudara Adi terjadi namun pelanggaran terlebih dahulu dilakukan sang center saudara Diki 07 dan keberuntungan untuk Taifan masih saudara Adi servis yang ketiga masih dilakukan dengan saudara Rifan pulang bisa Rifan di bawah ketiga dilontarkan atas dari barisan depan bola end bisa dimasukkan tidak terkejar tidak ada upaya negatif dilihat saja nomor 11 saudara Hasim tadi satu keuntungan untuk Taifan satu persatu bisa menambah pun di poin untuk Taifan kedudukan 4-2 mas saudara Adi matur strategi diri sehingga terseragam baik saudara Rifan namun terbaca kembali bisa dibaca secara Julianta yang cermat saudara Julianta pemain 03 dari Taifan masih ada nomor 01 yaitu saudara Adi servis yang keempat saudara Adi sudah dilakukan akibat dari sehingga tidak sempurna kembali yang dilakukan nomor 11 namun bisa fisik yang sempurna belum lagi ada besar toliran saat satuan bola terlihat memaksa satuan bola ke toliran terlalu deras terlalu melakukan saja bola yang dilontarkan seorang toliran masih seorang Adi kali ini jadi Taifan masih pasar yang kelima masih antisipasi risiko sebenarnya belum terlihat secara Rifan namun ini juga masuk satu kontrol yang tidak cermat ini bilang peserta ini tahu bilang dari sana satu kesempatan bola saudara Rifan untuk kita tadi mau mengucapkan di lapangan Taifan tentunya lebih lagi kemarin peserta Julianta dan juga kerasnya bisa jelas sempurna Julianta kembali semai keras memang luar biasa pemain yang sangat multi talenta nomor 03 saat Julianta didatangkan dari Kota Dewata Bali untuk Taifan pada malam hari ini pada saat sejak kembali aktivasi di belakang satu keluar bisa Rifan karena Rifan mampu melakukan flashing bola dan juga bisa menghindari dua blocker baik saudara Randy Tamaminang dan juga ada saudara Saulo Costa yang sudah mengawal pergerakan dari seorang Rifan Nur Mulki. Dari sudah sering dilakukan, sering dilakukan oleh Samran, sudah lakukan nomor 2 besar Randy dan cukup cermat walaupun terkawal nomor 2 saudara Rifan Nur Mulki dan juga saudara Hadi tadi saudara Hadi namun kepentingan sudah di benak saudara Randy Tamamilan menandakan di set yang ketiga mengungguli 4 angka dengan kepentingan 8-4 untuk set yang ketiga masih diungguli para pemain dari Taifak, West Taifak. Adapun eksekutor servis dari saudara Saulo Costa lima gula dengan santainya servis dari saudara Saulo Costa namun sehingga tidak sempurna nomor punggung 11 saudara Hasim tadi Saulo masih okay. Bisa bernapas dengan lega para pemain dari Taipan masih Saulo Costa servis dapat diarahkan ke posisi terlihat beban pemain nomor punggung 11 saudara Hasim tidak bisa mengantisipasi bola servis seorang Saulo Costa. Saulo Costa kembali serangan diarahkan ke posisi anak. Dalam perlindungan apa yang terjadi kali ini justru pelanggar dilakukan kembali seorang Hasim. Memasukkan seorang Ardi untuk mengalahkan seorang Hasim. Ardi nomor punggung 6 dimasukkan
Tuhan memberikan angin segar kiranya untuk KSU Eka Mandiri. Masih Saul Gustaf diarahkan ke posisi A5. Mereka disadari, namun terbaca kali ini apa yang terjadi. Lagi-lagi masuk, lagi-lagi satu penempatan bola bloker yang begitu kokoh dan juga bisa benar-benar menutup pergerakan seorang Rifan Nur Muluki, yaitu seorang Reni Tamamila. Masih satu pergerakan di belakang, berusaha dengan Rifan, keras, ada upaya di sana seorang Ardi, yang mana seorang Ardi, tadi seharusnya menjadi double cover untuk bisa menyelamatkan bagaimana lontaran sepak bola yang dilontarkan seorang Rifan Nur Muluki. Percobaan upaya tending saya sudah dilakukan, kekerasan variasi, mampu diantisipasi dengan sempurna. Namun kali ini pelanggaran itu dilakukan Julianta. Lebih banyak yang di satu laran. Keuntungan untuk KSU Eka Mandiri masih saudara Rifan Nur Muluki. Upaya tim save sudah dilakukan dan dengan ini satu risikan sebenarnya itu juga. Namun kali ini mampu diantisipasi dengan sari Rifan. Amas kami satu aliran bisa dimasuk kembali. Ada juga yang tak kembali spek keras bisa diantisipasi saat sebiar bola bisa besar dari Ivan satu Ivan namun masih keluar dari lapangan untuk Ivan keuntungan untuk Ivan Julian tak kali minang bola servis kembali tidak besar Julian tak akan jadi belakang satu pertemuan ini berpercayaan tadi para Rudi sama Sretra Adi. Namun salah toiran, antisipasi mulai saudara Hadi, supaya keras saudara Hadi, terserahkan di sana, upaya yang patut kita apresiasi, patut kita atur jempol. Daripada Vema penyelamat ini di belakang, sang libido dari Taifat, yaitu saudara Bastian. Bila terang Hadi, menjadi ekstra saudara Hadi. Jemping, chef, upaya jemping sudah dilakukan, sepeda depan, sepeda kali ini, saudara Hadi. Namun masih melebar dari lapangan lawan. Itu lapangan KSU Eka Mandiri satu persatu untuk bisa memperkecil ketertinggalan dengan kemudian 8-13. Kemudian sudah dilakukan kembali secara Ardi ulang kali ini masih tidak memasang bisa diatasi kembali terbat backtack kembali secara Rifan satu persembahan bola backtack secara Rifan Nur Muluki mampu menunjukkan barisan belakang tentunya untuk Taifat tentunya masih kita nantikan bagaimana kedudukan 9-13 13 untuk Taifat di set yang ketiga. Masih saudara Ardi, Mamlasar Ardi bisa dijadikan poin service yang keempat saudara Ardi. Upaya jumping save saudara Ardi. Balik keras. Saudara Ardi di sana baik keras. Oh, kamu tidur saja. Bila saudara Reni tak memilang. Sekali sering melakukan tipuan kecil merupakan di posisi yang kosong tentunya untuk lawan mainnya kali ini untuk KSU Eka Mandiri. Reni Tamamilang peser Reni Tamamilang melakukan servis atau perduan angkat tadi namun kita masih antas tidak sebelah namun kami juga sekali juga diberikan Sarah Hadi untuk menjadi seorang poiker bisa mengambil beberapa pengawalan blocker dari Parifat. Hadi kembali melakukan servis. Pasar Julianta kembali diletarkan seorang Adi. Baik rata yang besar. Bisa terhasil di satu ini dan yang kecil kakinya. Terjadi pada kecil. Mampu lihat baik balik terjadi run sepanjang di sana. Yang bisa memberikan hiburan tersendirinya untuk kita semua tentunya. Masih 0-6 akan dari ekstra saran Dhani. Mampu serdani mendulang angka melalui percobaan bola servis namun lagi-lagi tidak belajar dari kesalahan dari rekan rekannya yang melakukan servis darah masuk terlalu bawah pembina tangan dilakukan secara dini namun keduanya mempunyai kelemahan yang sama dalam mengeksekusi bola servis kedua tim ini masih terlihat banyak beban sehingga belum bisa menemukan bagaimana memberikan serangan melalui bola servis. Kemudian skuter kali ini dari Taifat. Seradi 0-1 dari Taifat akan menjadi salah satu ekspor bola servis sudah dilakukan. Satu risalah lagi lu tidak terbat. Ada Rifan di sana. Berhentikan tabut terbaca dari Eka Mandiri tadi. Berusaha Angga
Seradi kan itu kan 17-11 17-11 Adi Mamkas Sora Adi berpata bola di posisi yang kosong atas karena Rifan ada Anis Pasisan Li Biru saudara gagal tadi namun tadi juga Dulu Kermat kontrol dan juga pengawalan dimana di sana ada seorang Rifan Nur Mulki yang akan mengeksekusi sajian bola atau suplai bola yang diberikan dari mana Diki tadi kembali sana Diki namun sempat bola mampu sampai sana Rindi siapakah satu liran diserangkan melalui risiknya kembali seorang Diki seorang Rifan Margani luar biasa Rifan setelah ke depan berada di kali seterang dan gini lebih datangkan untuk eksekusi habis dimana nomor satu Serangga nomor Serangga eksekutor saya di Serangga tidak butuh keras baik lagi namun kali juga serangan datang serang Solo Gustav jika ada seorang pemain akan dipercaya mengawal beberapa pemain berisi kembali dilakukan namun bikin namun Rifan tadi mampu melabui sehingga bola kuih muka di eksekusi dengan seorang saudara juga salah satu winger dari KSWK Mandiri Yuda kembali eksekusi sudah lakukan saudara Yuda sepatnya ready medan ini terlalu panjang bisa diantipas kembali saudara Diki Rifan terjadi sebuah itu di sana antara ini dengan sambor biasa ini masih mampu menghujamkan di lapangan lawan percobaan quick yang dilakukan saudara Saulo Gusta pemain dari Taipan 09 Saulo Gusta kembali melakukan servis diarahkan ke posisi ada Ardi di sana Ardi gambaran keras saudara Ardi mampu dibedung dengan sempurna 06 dari saudara Jani A Mas Saulo Gusta set yang ketiga kedudukan 21-13 Saulo Gusta diarahkan ke posisi 5 kembali satu antipasi Ardi sehingga tidak tepat Ardi kali sudah keras masih terlalu ke bawah belum bisa menemukan usaha yang sudah dilakukan dengan memasukkan seorang Ardi agar bisa berikan angin segar untuk Eka Mandiri satu risi dengan saudara Rifan bisa diantasi dengan sempurna saudara Khairan Julianta diarahkan ke poster Angga Rifan Nur Mulki bisa diantasi dengan sempurna Eka Mandiri mungkin juga Saudara Julianta mampu mengeksekusi dengan sempurna bola open back tadi walaupun sempat terkawal saudara Ardi di spek keras yang dilakukan Julianta putar bola jatuh di luar lapangan terjadi tos full kemudian seperti di belakang saudara Angga Rifan Nur Mulki namun kali ini juga sebenarnya mampu dibendung dengan sempurna namun lagi-lagi muntahan bola jatuh di luar lapangan untuk KSU Eka Mandiri. Rifan Nur Mulki jika jurus pamukannya kembali datang namun kami juga masih melebar jauh dari lapangan sehingga menanggap kedudukan 24-14 24-14 maju Yanto lagi mau terjadi di sana PKT Sarah Rifan namun antisipasi tidak bagus ada antisipasi untuk bisa dilakukan penyelamatan namun kali ini juga sama dengan kekerasan dari Rifan Nur Mulki tidak bisa Adi mentahkan ini belakang untuk Taifa antisipasi apa yang terjadi dan dibiarkan saja untuk daripada risik yang tidak sempurna saudara Tohiran maka nantikan bagaimana untuk servis saudara Ardi Mampukasan Ardi bisa menambah murni poinnya untuk bisa mengejar ketertinggalan saat ini dari KSU Eka Mandiri dengan kedudukan 16 dan Taifa dengan kedudukan 24 di set yang ketiga masih saudara Ardi akan menjadi ekstor servis untuk Eka Mandiri 15 saudara Ardi tarik nafas ke dalam eksekusi upaya jumping set sudah dilakukan namun kali ini justru bisa memberikan secara cuma-cuma angka menutup set yang ketiga dengan kedudukan 25-16